Olahan kedatangan Suputra Sakoin pertama bagi Putra Oscar 1-0. Lihat di sana, nomor punggung sudah dilepas. Resep yang bagus, coba kali ini merawat perpadat. Lalu kali ini, satu sama posisi poin. Sudah dilepas dulu, resep yang bagus, coba kali ini open ball. Open ball. Ternyata masih juga dapat dimentangkan. Back open ball, back attack dilakukan dulu. Resep yang bagus kali Yogi, back open ball. Ternyata keluar 2-1 masih di Indonesia mencoba melepas membuka kembali mendapat satu poin bagus banget Putra Oscar 2-1 sudah dilepas oleh nomor punggung Yogi mencoba kali ini sempat bola posisi poin Kipri di sana mencoba melepas sang kapten sudah dilepas mencoba kali ini melakukan resip dan poin kembali bagi ANS kali ini 4-2 sudah dilepas Jibri mencoba kali ini open ball Pekan dilakukan kembur touch out yang bola lagi Putra Oscar 3-4 masih terpaut 1 poin mencoba kali ini jump shot cepat ANS 5-3 posisi poin 2 poin masih untuk sementara lihat cara bola sudah dilepas resip yang bagus mencoba Yogi open fight dan touch out gagal bukan blokan kedua tim dalam melakukan set yang pertama kali ini 5-4 atau 4-5 posisi poin baik ketek dilakukan cukup keras namun ternyata Oscar 5 sama mencoba Prama sudah dilepas resip yang kurang sempurna di sana mencoba open ball sip bola bagus ke belakang karena pemain mungkin ini baik ketek dilakukan gagal masih Prama di sana kali ini dia jump shot pemain dari AMS 7-5 kembali melanjutkan ke awal sementara satu lokasi poin 9-6 jantung kembur kembali mencoba tak tersentuh dengan browser 7-9 bola berpindah tangan untuk KNS dan kita mulai sama mencoba kali ini bola ke belakang lejak membutuhkan dan masih kali Oscar 10-7 3 poin masih unggul untuk sementara jump shot kali ini dilakukan resip yang bagus masih 2 poin tertinggal 7 jump shot resip yang bagus kembur di jebak ternyata netball dilakukan oleh Santos 10 akankah sebenarnya Tornolian Yukani berhasil menyamakan poin 10 jump shot kembali 10 sama posisi poin masih di sana untuk kali ketiga mencoba melepas sepia dikira pasti lagi lempar bola sudah ke udara jam set yang bagus mencoba kali ini open ball back on the block yang dilakukan oleh Polo tadi menebar 11-10 unggul kembali 1 poin Putra Oscar mencoba ke jadi yang di sana masih Yogi Santosa sudah dilepas ke belakang nasib yang bagus mencoba kali ini back on the block masih dapat terlihat masih Yogi Santosa mencoba melepas ke tempatnya mencoba kali ini open ball masih dapat ditangguhkan jangan di juga ini back attack dilakukan lunak bola penempatan Yogi mencoba melakukan ball dan masih juga dapat digagalkan kali ini satu bola lagi sip yang bagus ke belakang Yogi open ball back dan masih mampu bola berpindah tangan Aina kali ini sudah dilepas resip yang bagus mencoba kali ini ternyata melebar keluar dan musuh kali bagi ANS 12-13 mencoba Yogi open ball on fire kembur masih juga dapat dimentangkan kembali Yogi karena kembur kembali Mampal menandakan bahwa kekuatan dari semua kubu memang cukup berimbang mencoba back open ball kedua pemain 4-13 tidak pada usul apa yang terjadi? Sudah dilepas kali ini, no. Sudah dilepas resip yang bagus mencoba bola ke lunak bola penempatan. Mencoba kali ini Pramak back sudah dilakukan. Masih dapat dimintakan. Masih dapat dijalankan. Percaya lawan pembawa. Lihat kelemahan. Bisa dimasukkan bola ke belakang. Pramak mencoba back sudah dilakukan. Ternyata keluar. Meskipun membutuhkan cara mencoba memutuskan menyamakan poin 15. Resip yang bagus mencoba kali ini back ke belakang. Yudi di sana mencoba melepas shot, jadi konsentrasi membuka menambah poin. Ke tengah, resip yang bagus. Yogi mencoba back attack. 16-15. Sudah dilepas Yudi kembali. Mencoba kali ini back. Oh, hanya melakukan penempatan bola ke belakang karena AS mencoba melakukan serangan. Lunak bola tipuan masih dapat ditangguhkan. Dan mencoba kali ini. Dorong bola
masih dapat disanggulkan oleh Casper kembali. Satu bola, Sik yang mengisi bola ke belakang ke arah Putra Sun yang memberi serangan. Ada pemburu di sana menyelamatkan bola terakhir. Yang bagus kali ini, 15. Sudah dilepas Yudi kembali, Rasik yang bagus di jambang bola akhir. Masih bisa dapat disanggulkan. Tidak lanjutkan pertandingan set awal sementara saat ini posisi poin 18-15. 3 poin untuk sementara unggul Aenos atas Putra Oscar di set yang pertama. Sudah dilepas. Recep yang bagus mencoba Yogi open ball tembus nak masih Yudi untuk kali kesekian mencoba melepas. Recep yang bagus mencoba umpan dan ternyata dan Al bukan memperkecil poin bagi timnya melengkung bola. Recep yang bagus dari Yo mencoba back open ball back attack dilakukan masih sementara dengan sempurna di sana back open ball masih juga dapat digagalkan open ball ke depan kali ini ulang bola sekuan dan masih juga dapat satu bola lagi. Cukup bagus back attack yang dilakukan oleh arah 2 poin terpaut kali ini sudah dilepas kembali mencoba open ball open spike dan walaupun tidak berhubung namun ternyata keluar 20-17 5 poin berhasil pertandingan set awal bagi Aines mencoba open ball open spike menerobos 2 barisan rebut sentar 18-20 gembur di sana jump serve dan ternyata keluar 21-18 sudah dilepas Casper resip yang bagus Yogi mencoba open ball lunak bola sipuan masih dapat dua kali bentuk tertinggal mencoba kali ini jump serve cepat resip yang dilakukan ini mencoba open ball open spike oh, masih melakukan penempatan Yogi open ball open spike menerobos 2 barisan rebut sentar dilakukan ANS 20-21 terpaut 1 poin Putra Oscar atas Aines sudah dilepas. Resip yang bagus menjambakan bola kuis. Wow, gagal ditanggung untuk Aines 22-20. 2 poin unggul kembali. Jadi yang di sana Rio mencoba melepas jump shot cepat. Resip yang bagus menjambakan open ball. Open wide. Menembus dua perikatan blok yang dilakukan oleh dua pemain. Lihat Yogi di sana sempat sudah mencoba melepas mampukah timnya meraih poin kembali dan menyamakan poin 22 mencoba kali Casper gagal blok yang dilakukan dua pemain dari bola berpindah tangan untuk ANS sudah dilepas Kipri resip yang bagus mencoba kali ini gembur open fight gagal kali ini diantisipasi pemain belakang dari ANS yaitu Kipri 22-23 poin-poin krusial bagi kedua tim di penghujung set yang pertama sudah dilepas lurus saja resip yang bagus mencoba kali ini back open ball mengambang gawar dan mencoba melepas mampukah dia menambah poin atau meraih set poin terlebih dahulu atas ANS mencoba bola tinggal masih satu lempar bola sudah ke udara jam cepat resip yang kurang sempurna dari Gimli mencoba back attack dalam Gimli masih termentaskan kali ini dilakukan yang justru terjadi 24 sama nomor punggung set point dari Putra Oscar kali ini mencoba open ball back attack dilakukan menembus dua blok yang dilakukan dua pemain 24 akan kembali terjadi nomor belum meraih set poin bagi timnya kali ini lunak bola sipuan dan kali ini set poin bagi akankah terjadi jiwa kembali ataukah kemenangan bagi sudah pertandingan di set awal dengan kemenangan ANS 27-25 dan Putra Oscar 2-0 masih gembur di sana mencoba melepas kembali sudah dilepas cepat resip yang bagus jumpa kali ini open spike dan Legas menunjukkan bendera masuk bola bor di sana mencoba melepas. Mampukah menambah poin atau bola berpindah tangan? Jam sah. Lurus saja dalam kali ini keluar. Bola harus berpindah tangan untuk ANS. 1-3. Terlihat di sana nomor 9 bola mencoba melepas. Dorong bola ke belakang resip yang bagus mencoba kali ini. Oh, masih tadi melakukan back attack namun tidak seorang pun mencoba melakukan open spike dan masih dapat dilakukan kembur sebagai pemain belakang. Sip yang bagus bola ke belakang ANS mencoba melakukan serangan untuk kali kedua dan yang dilakukan oleh Prama dari ANS atas Putra Oscar bahkan kasus yang dilakukan oleh Polokan yang berhasil menyamakan poin kita tunggu saja open spike akan bola satu yang cukup bagus kali ini spike yang dilakukan dua jadi lihat di sana setup dan gomek sudah dilepas resip yang bagus juga pakai open goal open spike ini masih juga ramai digagalkan kali ini oh dorong bola ke belakang Rio di sana lunak bola simpan ke belakang kali ini mencoba open goal dan kembali bola masuk kembali dan sebelum bola resip yang bagus mencoba bola hook dorong bola dan ternyata keluar tak mungkin terlihat yang dilakukan oleh masih terlihat di sana sudah dilepas dorong bola resip yang bagus mencoba kali ini open bola tak seorang mencoba melakukan pukulan belakang mencoba kali ini open bola gagal saja 6 3 poin masih tertinggal terlihat ke sana
sudah dilepas. Resip yang bagus, coba kali bagus banget. Cepat ke KNS. 7-3. 4 poin semakin tertinggal. Sudah dilepas Yoki. Resip yang bagus dari Kiprin. Coba. Ternyata poin. Akankah tim Putra Ustar membalas kemarinnya di set awal. Majunya namun tahan. 9-3. Coba kali ini guys, perang open board. Open semakin rasa. Tidak berhasil melewati net. Masih tertinggal. Sudah dilepas, resip yang bagus di sana mencoba first touch. Tak out kali ini, bagus. 4-10 masih poin, sudah dilepas Rio. Kali ini terlalu jauh, masih 7 poin tertinggal. Jam cepat, namun terlalu menekuk bola. Bola tidak berhasil melewati 5-11. Kipri di sana sang kapten, sudah dilepas resip yang bagus. Coba kali ini open ball, lepas berhasil poin. Dan menurut yang kosong, bola jatuh penempatan bola untuk timnya Putra Oscar. 12-5. Prama di sana jumper melakukan bola resip yang bagus jumper bola pun cepat bola pun yang dilakukan oleh 12 separuh poin masih tertinggal. Kemudian di sana sudah dapat Yudi resip yang bagus jumper kali ini back yang dilakukan masih dapat ditangguhkan dari jauh open ball lihat bola tumpuan ke belakang jumper lihat bola tumpuan dan masih tidak dapat ditangguhkan kali ini kembali holding dilakukan Yudi di sana mencoba melepas bahkankah menambah satu poin kembali boleh bola. 8-12, 4 poin masih tertinggal jam 14. Masih Yudi di sana. Siapa lawan yang dituju 4 pemain berada di posisi belakang terserang. Ternyata kali ini keluar 9. Sudah dilepas gembur. Resip yang bagus. Jempakan ini obrol. Kembali ke arah net. 14-9. Resip yang bagus. Jempakan ini. Ternyata keluar 9. Masih gembur di sana kali kedua. Sudah dilepas hundak. Resip yang bagus dari Rio. Jempakan ini. Rio berpas. Dan ternyata touch ball. Membentur belakangnya. 10-15. Sudah dilepas tadi. Mencoba kali ini. Oh. Salah pengertian kali ini. Variasi sana sudah dilepas. Mendorong bola kali ini. Mencoba open ball. Open ball. Dimentahkan dengan sempurna oleh dua blok yang dilakukan dua pemain 12-15 terpaut 3 poin resip yang bagus jumpa kali ini lunak bola tipuan terindahkan oleh bola set yang bagus bola ke belakang dan ternyata keluar bola harus berpindah tangan untuk Putra Ustar 16-12 sudah 5 jam lunak sejarah resip yang bagus melakukan bola masuk ke dalam kembali 16 Jasper di sana sudah dilepas ke tengah. Ada Prama mencoba kali open ball, open ball. Gagal Prama yang dilakukannya 2 poin berselang kali ini. Coba open ball. Back to the open ball dan kembali tas ball. Gagal Oscar 17-14. Lihat sang toser di sana Yoki sudah dilepas tadi arah Kipli mencoba sudah bola tumpuan dan sudah ke sebuah rencana satu bola lagi sup yang mengumpul ke belakang para Putra Ustar mencoba serangan gembur menyelamatkan bola terakhir coba bola gagal dibendung oleh Prama kali 15-17 sudah dilepas oleh Rio Forma Ustar 18-15 lihat Peggy di sana jam cepat resip yang bagus mencoba kali ini bola quick bola keluar kali ini untuk KNS 16-18 sudah dilepas tip tinggi ke belakang mencoba kali ini Yoki open ball back attack di ternyata Kaswell memunggir blok yang besar 19-16 sudah lewat Prama ternyata 19 masih 2 poin tertinggal melihat Yudi di sana mencoba melepas skip lawan yang dituju 5 pemain berada di posisi belakang kan serang resip yang bersembuh di sana mencoba ayo melakukan tip saja dan di ruang yang kosong bola jatuh masuk dan ini langsung pertandingan set yang kedua bagi Putra Oscar. Oh, setelah masuk kali ini back attack dari Putra Oscar 18-20 sudah dilepas oleh Polo mencoba kali ini hukum dan terlampau lemah 1 poin sudah dilepas bola kembali mencoba open ball open play keras dan touch out lihat bola keluar bola berpindah tangan untuk 1-19 2 poin masih unggul kali ini jam sebelum dilakukan resip yang bagus mencoba kali ini bagus quick yang dilakukan 21 masih kejar-mengejar poin terjadi di set yang kedua back open ball ternyata keluar satu sama posisi poin sudah dilepas tadi mencoba open ball berapa open ball dan ternyata 22-21 bola berpindah tangan untuk Putra Oscar lihat Yoki di sana konsentrasi dia ke depan ada Kipri mencoba kali ini open ball bola berpindah tangan untuk KNS Rio di sana mencoba melepas lob dorong bola ke tengah resip yang bagus mencoba kali ini open ball sempur open ball masih dapat dimentahkan mencoba kali ini 1 poin 23-22 23 KNS
22 Putra Oscar sudah dibahas dulu kembali ada gembur menjebakkan di back of the ball. Akankah set kedua dimenangkan oleh ANS kembali kita tunggu saja masih Rio di sana mencoba melepas segenap konsentrasi dia sudah dilepas ke tengah resiknya bagus kita bagi open ball karena betul belum berhasil sudah bagi ANS akankah terjadi jujur ataukah kemenangan bagi ANS kita tunggu saja